campurin semua soda yang aku temuin, guys. Langsung aku lari ke supermarket. Ini aku cari-cari soda dan ketemu lumayan banyak. Aku kepo banget, langsung aja kecampur. Ini aku beli gelas yang besar soalnya kayak ya biar nggak nanggung kan nyampurnya. Ini kok baunya agak aneh ya campuran pertama. Aku nggak tahu sih ini berapa soda ya. Ini gerah banget sampai aku kunciran, guys. Yaudah, kita langsung aja hitung kira-kira berapa ya. Bentar, aku ngerti kok ini berapa. Aku udah ngitung. Ini aku campur semuanya. Guys, sodanya setelah dicampur warnanya tetap coklat ya. Udah mau. Lah, aku kepo banget waktu nyampur. Ini lumayan lama buka botol-botolnya dan kaleng-kalengnya tuh lama. Aku sampai haus, jadi aku minum dikit nih. Yes, sudah guys, ini sudah lumayan banyak. Waktunya kita coba dikit. Mikir dulu. Rasanya kayak strawberry campur Coca-Cola gitu. Jadi kayak Coca-Cola strawberry. Mau beli baju tapi baju dipilihin sama filter check. Aduh, gimana nih kalau nggak ada di mall? Langsung aja kita ke mall guys cari bajunya. Udah sampai mall guys, ini aku lagi hunting bajunya ada yang mirip atau enggak. Toko pertama nggak ketemu guys, jadi kita pindah toko lain. Buat hemnya udah ketemu lumayan mirip guys, ini dari kids bahkan sampean. Karena blazernya nggak ada, jadi ini aku ambil kayak hem yang kayak blazer gini. Celananya lumayan mirip guys, ini kita lihat dulu size-nya. Mari kita coba bajunya. Tara, kayak gini guys, akhirnya dapet semuanya lumayan mirip. Ini aku suka sih guys, soalnya lumayan keren kali ini, feelernya bagus di aku. Kata toko-toko baju ini tuh belum musim dingin, jadi nggak ada yang jual boots gitu guys. Jadi ini aku nyari yang lumayan mirip aja. Mirip-mirip banget, cuman warna hitam gitu. Wow, keren juga. Dan tasnya yang paling mirip aku temuin ini guys. Seneng deh. 24 jam makan makanan yang ada di drakor. Siapa nih guys kalian yang suka nonton drakor? So, yeah, let's go. Guys, buat sarapannya ini aku makan corn dog. Nah, siang-siang panas gini aku mau bikin wache guys, kayak es buah Korea gitu pakai olate. Karena belakangan ini aku lagi suka olate dan kebetulan banget lagi ada promo dong guys. Jadi aku langsung aja borong yang banyak. Ini gampang banget sih buatnya, semangka tinggal belah jadi dua, terus isinya semangkanya keluarin, kasih es batu sama isi semangkanya tadi, terus kasih olate yang ngerasa peach. Wow, mari kita coba. Wah, enak banget. Ini seger banget. Oh my god. Terus guys, sore-sore mau makan ramen. Ini kayak budak ramen. Karena kepedesan, aku minum olate. Ini enak banget. My favorite banget, apalagi pas kepedesan. Mari kita minum. Seger banget. Jangan lupa borong juga ya guys. Bikin risol Margo guys. Bangun-bangun setengah sadar pengen ngantri risol Margo. Tapi kan aku di Surabaya ya. Ya udahlah, langsung aja kita buat sendiri. Jangan banyak mimpi woy. Nah, ini pertama aku siapin-siapin bahan-bahannya gitu. Aku aduk semuanya, gak tahu ini berapa kali buat. Pusing ya, agak susah, banyak yang gagal guys. Ini aku ulang sampai aku capek, sampai malam-malam. Nah, udah banyak kan ini kulitnya, waktunya kita isi. Ini pertama aku kupas-kupas dulu telurnya, habis itu potong-potong bahan lainnya. Dan waktunya kita masukin. Tapi ini tidak semudah yang kalian lihat guys. Banyak banget yang bocor ini risolnya yang aku buat. Nih, aku udah buat lucu ya, kecil-kecil imut. Nah, udah jadi beberapa kan, meskipun banyak yang bocor. Ya udah, langsung aja aku lapar. Tuh, kayak gini bocor. Kita langsung aja goreng yang gak bocor. Mari kita coba. Wow, enak banget guys. Kira-kira mirip gak ya sama risol Margo? Kita mimpi dulu aja kali ya. 24 jam makan makanan ibu hamil. Ini tuh makanan ngidam yang aneh-aneh gitu loh guys. Aku udah lihat beberapa dan serem banget. So, yeah, let's go. Guys, yang pertama buat sarapannya ada apel sama keju. Gimana ya? Aneh banget. Terus guys, ada roti sama es krim. Nah, kayak es krim Singapura di pinggir jalan. Ini aneh banget guys, stroberi sama mentega. Asam sama mentega yang kayak minyak-minyak gitu. Kena banget. Dan ini ibu hamil suka keju campur coklat juga guys. Ini pakai selai Nutella. Enak tapi awalnya aneh. Dan guys, buat malam ini ibu hamil tuh katanya suka lemon campur garam. Enak sih guys, tapi asam banget. Kaget. Mau bersih-bersih rumah tapi bajunya dipilihin sama filter check. Aduh, aku takut salah kostum sih. Mari kita cari bajunya di lemari mamaku guys. Buat outernya sepertinya ini lumayan mirip. Kayaknya ya gak persis tapi mirip. Buat dalamannya turtleneck ya, seperti biasa aja sih, jadi pasti lumayan persis. Celananya bicycle short. Cuman ada satu sih aku punya di rumah. Tadaa.
mau bersih-bersih rumah kayak gini juga gak masuk akal sih, agak aneh. Sendalnya gak ada yang sama persis, cuman ada yang warnanya lumayan mirip lah. Kita pakai aja. Cing-cing cukup gak ya? Ini punya adikku soalnya. Dan tasnya kita colong lagi punya adikku. Soalnya ini doang yang paling mirip. Kantornya di mana, Mbak? Ya, outfit kali ini lebih bagus daripada yang kemarin. Aku suka sih, lumayan buat jalan-jalan. Lebih cocok fashion show. 24 jam makan makanan tapi harus tetap slay. Kayaknya susah gak sih kalau tetap slay, tapi kita harus coba guys. So yeah, let's go. Tapi guys, sebelum makan aku mau pakai lip cream dulu biar aku tahu seberapa slay aku pas makan. Yang pertama itu nasi padang tapi pakai sendok garpu. Astaga, makan. Slay. Lolos guys. Terus guys, buat cemilan siang ini aku mau makan stick coklat. Harus slay dan anggun li. Ntar guys, lip creamku masih ada utuh, belum ku retouch. Enak. Sore ini guys, sebelum aku mau pergi, aku mau makan pecel lele. Pakai sendok garpu ini susah banget. Nah sekarang aku mau spill lip cream yang tetap bikin aku slay meskipun aku makan. Aku pakai Makeover Intense Matte Lip Cream. Ini tuh aku beli yang 004 sama 011. Bagus banget guys, buruan cobain juga. Mau pergi pacaran tapi bajunya dipilih sama filter check. Apa saja sampai jelek. Mari kita cari bajunya di lemari ini guys. Bajunya aku udah nemu, cuma bedanya ini lengan pendek. Tapi kan nanti bakal pakai outer, jadi gak terlalu kelihatan. Persis banget modelnya. Buat jaketnya ada yang lumayan mirip sih guys, cuman agak pendek, gak apa deh. Celananya pinjem punya mamaku guys, lumayan bersih sih warnanya. Di kamera kok enggak ya? Kayak gini guys, kok kayaknya agak nabrak ya. Buat sendalnya kan kayak gini, aku yang persis banget. Dan tasnya ini aku colong dari adikku. Pinjem ya. Tara, begini final looknya. Menurut kalian gimana woy? Kalau aku sih ini bukan styleku guys. Begini sih. Ya lumayan, cuman kayaknya aku gak mungkin pakai setiap kali ngedit kayak begini stylenya. Udah kayak model cat. 24 jam makan makanan yang gak harus kayak sama Jiska. Hai jomblo over the world. Kira-kira makanannya apa aja ya guys, so yeah, let's go. Guys, buat sarapannya Jessica gak suka kuike atau kodo guys. Kayak agak geli gitu. Enak kok. Enak nih, mari kita makan. Enak. Rasanya kayak kodok, nggak enak. Buat minumnya ada jus ledri. Jessica nggak suka guys. Aduh, ini, aduh. Buat siang ini Jessica nggak suka sashimi guys. Aku juga nggak suka guys. Senyum aja. Minumnya Jessica nggak suka kiranti guys. Aku sih kayak suka-suka aja. Gara-gara sering dipaksa mama guys. Biar sehat. Kayak sinom guys. Dan malam ini sebelum aku mau pergi ngedit, aku mau makan ceker. Jessica gak suka ceker guys, aku juga sama sekali gak suka. Guys, hari ini aku gabut banget dan langsung aja kita beli tiket ke Jakarta. Iya, Jakarta lagi guys, karena aku gabut. So, ya, habis berapa ya di Jakarta? Let's go! Udah sampai Jakarta guys, langsung aja aku ke Senayan City. Nah, ini aku jalan kaki biar gratis. Terus aku makan di Sushiro, ini aku pesan beberapa macam soalnya aku lapar banget guys. Ini enak banget semuanya. Terus jalan-jalan bentar ketemu topi imut ini langsung ku beli. Nah ternyata di luar hujan dong guys, aku mau jalan kaki. Ada fan meeting Cha Eun-woo, langsung aja aku beli tiketnya 3. Soalnya ada mamaku dan adikku. Terus aku nonton bareng Selin sama Sherry juga. Ini udah masuk, udah mau mulai guys. OMG ini keren banget guys. Aku liatnya udah lumayan deket kayak. Aduh keren keren keren. Nah pulangnya kehujanan guys. Terus guys ini malam-malam makan sate padang. Ini gak pernah, ini pernah makan coba. Wah enak juga dong ini aku. Oh suka pol sih. Terus langsung aja kita bobo. Nah besoknya langsung kita beli es krim di Senayan City lagi. Ini enak bingits. Dan aku beli ban-ban. Ini enak seger pol. Dan karena gak gabut lagi guys, aku langsung aja pulang ke rumah. Yeay. 24 jam makan sesuai huruf namaku guys, Angel. Kira-kira gimana ya guys? So yeah, let's go. Guys, huruf pertama itu A. Jadi aku makan apel. Kali ini apelnya kayak lumayan asem. Udah lama juga gak makan apel. Buat huruf N-nya aku pilih nugget guys. Aku pakai Kensler Crispy Chicken Nugget. Soalnya katanya kalau pakai air fryer bisa makin crispy. Aku penasaran, langsung aja aku coba lah. 180 derajat 8 menit nih pakai air fryer. Nah, astaga beneran crispy dong guys. Dan ini crispy double-double combo ini mah. Dengerin lagi nih. Tuh kan crispy banget. Abis di air fryer gak kering malah makin juicy. Enak banget sih, dengerin lagi nih crispy-nya. Terus guys, buat siang menjelang sore ada huruf K. Aku beli garlic bread. Terus guys, sore-sore buat huruf E-nya aku makan es krim. Dari huruf nama aku enak-enak ya.
Dan malam ini yang terakhir yaitu Leci Tea guys, huruf L. Isi kulkas yuk. Freezernya. Selesai.